BPP dan DPWL DII Bitung memfasilitasi Badan Kerjasama Antar Umat Beragama atau BKS AUA Kota Bitung, Sulawesi Utara, studi banding ke Kampung Sawah, Kota Bekasi. Mereka ingin menyaksikan masyarakat Kampung Sawah yang menjunjung tinggi toleransi beragama dan persaudaraan. Dalam studi banding itu, rombongan BKS AUA mengunjungi Gereja Katolik Servatius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar. Karena berdampingan, tempat peribadatan beda agama itu seolah-olah membentuk segitiga emas kerukunan. BKS AUA menemui tiga tokoh agama pada masing-masing tempat ibadah. Tokoh pertama yang ditemui adalah Kyai Haji Rahmadin Afif, Bini Sepuh Masjid Agung Al-Jauhar Yaswi. Menurutnya, kerukunan bisa tercipta jika memiliki hati nurani yang dewasa dan memahami sistem hidup berupa aturan agama, pemerintah, dan masyarakat. Peran orang tua juga penting dalam mewariskan sikap hidup rukun. Bertanya tentang kerukunan, silakan datang ke Kampung Sawah yang sudah diresmikan menjadi Kampung Pancasila. Di sini penduduknya heterogen, semua agama ada, keyakinan ada, tapi rukun. Jaga, lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan ibadah, setiap umat memiliki caranya masing-masing. Urusan di luar agama adalah kemaslahatan bersama. Prinsip tersebut membuat masyarakat di Kampung Sawah bisa hidup berdampingan tanpa ada gesekan. Kondisi ini sudah terjalin sejak ratusan tahun lalu. Senada dengan Kyai Haji Rahmadin Afif, Pendeta William Alexander sebagai tokoh agama Jemaat Gereja Kristen Pasundan, dan Romo Yohanes Wartaya SJ dari tokoh Gereja Katolik Santo Servatius menuturkan hal yang sama. Kerukunan umat beragama di Kampung Sawah tidak hanya sebatas simbol dan semboyan. Kerukunan dipraktekkan masyarakat dalam berbagai hal. Rombongan BKS AUA menilai, ketiga tokoh agama memiliki visi kerukunan yang kompak dan saling menghormati satu sama lain. Ketiga pimpinan umat, tokoh agama itu ketika kami share, itu bahasanya sama, bahwa kerukunan ini itu sudah dari pendulu mereka, pendahulu-pendulu yang mewariskan kepada mereka sehingga sampai sekarang terbawa kerukunan itu, ya. Dan dalam segala hal, tidak hanya soal kehidupan bermasyarakat, tetapi juga saling membantu, gotong royong, itu yang dijelaskan oleh pimpinan agama sejak dulu. Ya, kalau ada acara di masjid, itu sama-sama warga Kristen, ya, dari gereja bantu apa yang bisa dibantu untuk kerja gotong royong bersama. Demikian juga untuk acara-acara di Kristen Katolik itu dibantu oleh warga masyarakat yang beragama Muslim. LDII turut bersyukur bisa memfasilitasi rombongan BKS AUA yang hendak mempelajari kerukunan umat beragama di Bekasi. Di Kampung Sawah, puluhan ribu umat Islam dan Kristiani serta agama lain dapat hidup rukun, berdampingan, dan saling menghargai, di mana LDII Kota Bekasi turut berkontribusi di dalamnya. Kami dari LDII, ya, mengharapkan bahwa memang sementara ini memang kita harus terus berusaha menjaga kerukunan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi karena di sana ada misalnya organisasi masyarakat yang lain. Karena pengaruh sosial itu terus langsung biasanya imbasnya kemana-mana. Nah, ini makanya kita mengharapkan dengan kerukunan yang contohnya di Kampung Sawah ini bisa terjaga, makanya kita harapnya Bekasi juga semua begitu. Keberhasilan Kampung Sawah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama mendapat predikat Kampung Pancasila oleh pemerintah. Di Kampung Sawah, toleransi bukan sekadar semboyan, tapi menjadi kepribadian sehingga masyarakat bisa hidup aman, tenteram, dan damai. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.